masjid. Mana dia sifat? Besar tu. Ha, itu sifat. Sifat itu disandar kepada mas besar. Apa yang besar? Masjid yang besar. Ha, masjid itu apa dia? Sifatnya besar. Itu yang nak faham. Yang ketiga, hijau besar dan cantik yang ada pada pokok. Ha, tengok pada tumbuh-tumbuhan, itu sifat. Kan? Kalau pokok, setengah pokok ni gendang, dia tak tinggi tapi daunnya merimbun. Kan? Jadi macam payung. Itu sifat bagi pokok tu. Apa sifat pokok durian? Apa sifat pokok durian? Dia tinggi. Tinggi. Menjulang ke langit. Dia ada pokok buah-buahan yang setinggi pokok durian. Sifat dia. Kita boleh kenal, tengok. Tengok berdasarkan sifat, kita boleh kenal pokok tu. Ini pokok durian. Oh, ini pokok langsat. Ini pokok manggis. Ini pokok rambai. Pokok rambai bila dia berbuah, ada juai-juai kan? Itu pokok rambai lah tu. Itu sifat dia. Zat dia, itulah dia. Pokok rambai tu zat tu, zat. Itu ialah pokok rambai. Sifat tu ialah keadaan dia. Dia rendang, kan? Merimbun. Bila berbuah daunnya menjuai, apa ada ya, berjuai-juai. Itu buah rambai lah tu. Kan? Kemudian yang keempat, manis yang ada pada gula. Gula, sifat dia. Gula itu zat. Sifat dia manis. Kan? Gula itu wajib ia bersifat manis. Mustahil ia bersifat tawar. Kalau ada gula yang kita rasa tawar je, tak tahulah. Kan? Gula ni, apa gula pun manis. Gula pasir ke, gula kasar ke, manis. Kan? Yang kelima, masin yang ada pada garam. Garam itu zat, manis itu sifat. Garam itu sifat dia masin. Kan? Tak mungkin garam itu sifat dia mustahil garam itu sifat dia manis. Mustahil garam itu sifat dia manis. Wajib garam itu sifatnya masin. Kan? Kemudian yang keenam, pedas yang ada pada cili. Ini sifat. Satu lagi, pedas yang ada pada cili. Cili ni sifat dia pedas. Jangan monyet, jangan. Dinasihatkan monyet jangan makan pokok-pokok cili itu, dia makan juga. Akhirnya tak tahan dia meraung. Panas. Pedas, panas. Kerana sifat yang ada pada cili ialah pedas. Makan cili mesti rasa pedas di tepi. Di lidah itu mesti dia. Kan? Wajib cili ini, wajib sifat dia pedas. Mustahil dia sifat dia selain dari pedas. Itu cili. Kemudian yang ketujuh, tajam yang ada pada pisau. Pisau wajib ia bersifat tajam. Tak boleh pisau ini bersifat tumpul. Wajib dia bersifat tajam. Itu dia sifat. Kalau zat, benda yang ada zat, nampak zat dia. Kalau sifat ni, apakah ciri-ciri dia? Apa sifat ni? Jadi ada beza antara zat dan sifat. Baik. Perbezaan antara zat, sifat dan cirim atau arat. Maka soalan berikutnya, bagaimanakah untuk membezakan penggunaan yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada makhluk?
Maka jawapannya, untuk membezakan Allah Ta'ala dengan makhluk, istilah zat ditukarkan kepada jirim dan sifat ditukarkan kepada arab seperti di bawah. Ha, contoh dia ada dalam kotak tu, hubungan untuk Allah Ta'ala perkara zat dan sifat hukumnya qadi. Itu dia. Waktu saya tentang sifat Allah, sifat dia qadi. Sedia ada. Manakala kedua-duanya penggunaan untuk makhluk. Itu jirim. Jirmun atau ardun. Maka diputuskan sifat penggunaan untuk makhluk itu bukan qadim. Sebab makhluk itu bukan qadim, dia hadis. Dia dicipta, dia bukan sediakala. Allah Ta'ala dia sediakala. Allah Ta'ala tu sedia ada. Makhluk tak sedia ada. Baik, catatan. Zat dan sifat Allah Ta'ala tidak ada yang dahulu dan tidak ada yang kemudian di antara kedua-duanya. Kedua-duanya ada pada Allah SWT secara serentak kerana kedua-duanya adalah qidam dan baqa'. Jadi dua sifat qidam dan baqa' ni memang ya, pada Allah tiada yang dulu dan tiada yang kemudian. Wal awal wal akhir. Dialah yang awal. Sebelum makhluk semua ada, Allah Ta'ala memang ada. Dan bila semua makhluk dimusnahkan Allah Ta'ala dalam peristiwa hari kiamat, tinggal Allah Ta'ala. Tak ada yang lain. Itulah maksud dia. Dan kedua-duanya ada pada Allah secara serentak. Kedua-dua zat dan sifat Allah ada secara serentak. Kerana kedua-duanya adalah qadim dan baqa. Macam saya sebut dia. Kan? Allah Ta'ala itu sedekala. Allah Ta'ala itu kekal. Yang maka tak mungkin zat. Ya. Dan sifat Allah Ta'ala itu tidak qadim. Zat dan sifat Allah adalah qadim. Makhluk jirim dan aradnya adalah bukan qadim, iaitu hadis. Dan akhir sekali tuan-tuan, yang keempat, pembahagian wujud. Wujud. Pertama, tidak memerlukan kepada zat. Zatun au mahal. Ini sifat Allah, zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala itu jelaslah Allah Ta'ala mawjudun bila makan. Allah Ta'ala itu wujud tanpa memerlukan tempat. Dia tak perlu kepada zat lain, dia boleh diri-diri. Itu yang pertama. B, tidak memerlukan zat untuk menjadikannya, tetapi memerlukan zat yang untuk ditempahi, yang ditempati, yang ini mahal. Ini sifat-sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala, dia tak perlu zat, dia memang dah ada sendiri. Tapi dia perlu kepada sifat yang tertentu. Dan yang ketiga, memerlukan zat untuk menjadikannya dan memerlukan zat untuk ditempati, itu mahal. Memerlukan zat untuk menjadikan, memerlukan zat untuk ditempati, itu Arab. Memerlukan zat untuk menjadikan dia makhluk lah. Makhluk diperlukan Allah untuk dia tu ada, kerana Allah Ta'ala yang mencipta dia. Dan dia ada tempat, memerlukan ruang. Memerlukan ruang, memerlukan tempat. Macam saya lah, perlu duduk di atas ni. Ini makhluk, kalau taklah tak perlu. Tak perlu tempat-tempat seperti tak perlu. Tapi makhluk dia perlu pada tempat. Wallahu'alam. Dan yang akhir sekali, jirim. Memerlukan zat untuk menjadikannya, tetapi tidak memerlukan zat untuk ditempati. Jirim ini sama dengan arak, cuma bezanya dia tidak memerlukan zat. Dia perlu cukuplah dengan keadaan dia yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.